Saudara Lun, Polres Nagan Raya menetapkan 2 dari 3 warga yang ditangkap dalam kasus tambang emas ilegal sebagai tersangka. 2 tersangka tersebut yakni pria berinisial R 39 tahun dan D 39 tahun. Keduanya warga Desa Pante Ara, Kecamatan Betung, Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya, AKBP Risno menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Mapolres. Polisi mengatakan kasus ilegal mining tersebut digrebek di pedalaman Desa Blangneang, Kecamatan Betung pada 9 Maret 2020. Selanjutnya, polisi masih mendalami dan menyelidiki sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Kita menerima informasi bahwa ada aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Blangneang, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya. Jadi menindaklanjuti dari informasi tersebut, anggota kami dari Satreskrim Polres Nagan Raya berangkat ke lokasi dan di sana memang diketemukan aktivitas penambangan emas ilegal. Jadi dari sana ada 2 titik yang kita temukan. Pada titik yang pertama terdapat 1 unit eskavator dengan pekerjanya, itu bisa kita tangkap, tetapi di tempat yang kedua orang yang lari, tapi eskavatornya ada. Sehingga terhadap 3 orang kita amankan, kita bawa ke sini, kemudian kita periksa dan sudah kita tetapkan tersangka 2 orang. Ya. Ada buron nggak, Pak? Apa? Yang buron ada nggak, Pak? Yang buron ada. Yang DPO ada atas nama SI, operator Bekore, melarikan diri. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang Minerba. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit beko, emas 25 gram, dan kasbuk yang kini telah dibawa ke Mapolres. Dari Sukamakmur, Rizwan, Serambi On TV.